Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi bersama dengan channel Mas Komaruluta. Oke teman-teman, kali ini saya tengah berada di depan shelter keberangkatan Terminal Purabaya Embung Rasi ya, atau tepatnya di jalur keluar pintu keluar Terminal Purabaya Embung Rasi. Kita akan pantau suasana hari Kamis tanggal 28 Maret tahun 2024 atau bertepatan dengan menjelang libur panjang dan juga persiapan mudik ini. Ini pukul 3 lebih 1 menit diawali dua bus langsung ini, STJ dan Akas N1. Ya, Surabaya Magetan, patas penumpangnya lumayan ramai. Dan kita lihat ini, penumpang terus berdatangan ya, karena diperkirakan nanti sore akan membludak. Kemungkinan itu karena libur panjang besok. Dan saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang selalu setia support ya, like, komen maupun subscribe. Saya doakan semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan, umur panjang dan rezeki lancar. Amin ya rabbal alamin. Oke, simak video ini sampai selesai. Pukul 3 lebih 5 menit, Mira Sisila, Surabaya Madiun Solo Jogja. Kita lihat masih sepi ya penumpangnya. Ini sesuatu yang wajar karena bis via arteri. Kebanyakan nanti penumpangnya di daerah sepanjang Kletek maupun Krian. Pukul 3 lebih 7 menit Sugeng Rayunan Ekonomi Surabaya Solo Semarang ya. Terakhir Cirebon Indramayu nih teman-teman. Ini berangkatnya dari shelter ke-26 ya. Kita lihat penumpang terus berdatangan ini. Semakin sore semakin ramai ya. Di belakangnya dari kejauhan Jaya Utama Indo Patas Surabaya Jepara ini. Oh, apakah masih persiapan berangkat nih kayaknya? Mau muter. Kosongan deh ini kayaknya, mau parkir di belakang. Masih kosong. Kali Sari Patas Surabaya Malang tarif Rp40.000. Penumpangnya lumayan. Belakangnya ini Harapan Jaya Surabaya Trenggalek via arteri atau nontol. Ini masih tersisa ya dari beberapa sedikit saja yang via arteri sekarang. Tarifnya sama, sampai Trenggalek Rp40.000, sampai Tulungagung Rp33.000. Lumayan, wow, lumayan ramai nih via arteri meskipun. Ini penumpang berbondong-bondong nih datang ke Terminal Purabaya. Karena besok ini hari puasa ke-17 ya, atau besok bisa dikatakan juga libur panjang. Ini ada Restu Panda. Ada banyak sekali penumpang. Surabaya Malang Retail Karnaval Ekonomi. Di belakang ini yang Restu Panda Patas ya, Surabaya Ponorogo. Belakangnya ada Akas NR. Penumpangnya ramai ya Restu Panda ini. Ini belakang garasi Akas NR. Pukul 3 lebih 13 menit Princess Patas Surabaya Jepara tarif Rp120.000. Wow, penumpangnya ramai teman-teman. Sejak tadi untuk tujuan Jember Patas ramai penumpangnya, masih dapat poin juga ini. Dan ada Karina. Ini merupakan patasnya Sabarinda ya teman-teman ya, penumpangnya ramai. Dan ada Jaya Utama Indo Surabaya depan Jepara, hasil terbiasa. Lumayan penumpangnya. Tarif Rp91.000. Kalau Jepara saya kurang tahu, maaf.
Kalau Semarang 91, kalau Jepara kurang tahu. Bisa ditulis kolom komentar bagi yang tahu. Dan di belakangnya Harapan Jaya, Surabaya Tunapung via tol. Ekonomi tarif 33.000. Dan di belakangnya lagi Sukarai Surabaya Jogja Purwokerto yang via tol. Rumahnya full Harapan Jaya. Sama-sama via tol ya. Rumahnya juga lumayan ramai. Menaikkan penumpang Harapan Jaya. Pukul 3:14 Harapan Jaya Patas Surabaya Tulungagung tarif Rp50.000. Wow, sudah berdiri, sudah full ini teman-teman. Tadi penumpang menanyakan apakah ada tempat duduk, ternyata sudah angkat tangan atas sudah full, tinggal berdiri saja. Pukul 3:15 Jaya Putih Surabaya Ponorogo Ekonomi sukses. Di belakang Resto Agung Ekonomi Surabaya juga. Pukul 3:16 EK Cepat Surabaya Kebumen Purwokerto Bobot Sari. Kita lihat terus berdatangan ini. Pukul 3:16 Bagong Surabaya Malang Ekonomi Jeki Chan. Tarif Rp20.000 ya Surabaya Malang Ekonomi. Rumahnya juga termasuk sudah rame. Belakangnya Wijaya Setari Surabaya Semarang via Tuban. Tarif kalau tidak ada perubahan Wijaya Setari Surabaya Semarang Rp150.000 ya teman-teman. Apabila ada perubahan bisa ditulis kolom komentar bagi yang tahu. Penumpangnya juga termasuk sudah lumayan ramai. Ada penumpangnya. Jelestari ini. Pukul 3:19 rasa sayang. Wow, full paket teman-teman. Ini kayaknya ke arah Bima Mataram ya. Full paket, kita lihat atas-atasnya paket. Penumpangnya ramai nih, persiapan mudik ini. Untuk luar kota sudah menggiat ya, kita lihat Akas Surabaya Madura. Pukul 3:20 Bagong Patas Surabaya Trenggalek. Wow, sudah full penumpangnya. Tarif Rp60.000 sampai Trenggalek sudah full ini. Susul Restu Panda Patas juga sudah full, ini tujuan Ponorogo. Pukul 3:22 Kalisari ini Patas Surabaya Malang. Menaikkan banyak penumpang ini. Dan ada Harapan Jaya Medium Surabaya Pariwitan juga Patas ya. Penumpangnya berdiri. Kalisari Patas masih mencari teman penumpang ya, artinya belum full ini. Tarif Rp40.000. Sudah terpantau rame. Pukul 3:24 Harapan Jaya AC Terbiasa Surabaya Trenggalek juga sudah full penumpangnya. Berdiri moyong-moyong ini. Pukul 3:25 Tentrem Surabaya Malang via tol Karanglo Ekonomi. Thank you.
Rp30.000 dapat menaikkan penumpang ini. Sugeng Rayu. Dapat penumpang lagi. Oh, bisa ternyata. Korbannya juga sudah terpantau lumayan ramai. Pukul 3:26, laju pelari Pantura Surabaya Situbondo. Pukul 3:27, Titian Mas, wow, full paket. Arus mudik sudah dimulai ya, tujuan Bima Matram ya, untuk mudik-mudik yang antar pulau ini biasanya sudah mulai atau sudah menggeliat. Pukul 3:28, Restu Panda Ekonomi via tol panjang ini Surabaya Malang ya. Pelan-pelan. Penumpangnya juga ramai nih di situ Panda. Di belakangnya dua bus, Marco Joyo dan Ponorogo Indah, Patah Surabaya Ponorogo Romai Rebon. Full penumpangnya. Belakangnya Menggala ini. Menaikkan penumpang Surabaya Bojonegoro. Menggala Patah Surabaya Malang. Oblang garasi ya, kosongan ini menaikkan penumpang. Sampai dikejar ini. Karena biasanya kalau rame-rame gini untuk bus tujuan Bojonegoro agak susah ya, atau berebutan. Sampai dikejar. Menaikkan penumpang. Dan ini sekaligus sebagai penutup video kali ini teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Salam menyebutkan nama PO maupun nama tujuan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.